Dalam usaha meningkatkan sekuriti makanan, Polis Melaka menerusi Persatuan Keluarga Polis Perkip tidak ketinggalan untuk turut serta menceburi tanaman cili menggunakan kaedah fertigasi atau Internet of Things IoT. Ketua Polis Melaka Datuk Zainul Samah berkata, perkara itu dibuat menerusi kerjasama Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dan Eureka Technology Solution. Katanya ia secara tidak langsung dapat menambah pendapatan tabung Perkip Kontingen Melaka di samping meningkatkan taraf ekonomi ahli-ahlinya. Projek ini adalah projek tanaman cili fertigasi Perkip lah, Persatuan Keluarga Polis Kontingen Melaka ni, dalam mereka menanam tanaman cili secara fertigasi, di mana tanaman cili ini telah pun kita adakan pada 25 hari bulan November tahun lalu, dan pada hari ini kita telah dapat menuai hasil tanaman cili ini. Jadi kita rasa tanaman ini hanya mengambil masa lebih kurang 2 bulan saja, dan kita telah dapat memungut hasil dia. Jadi saya sebenarnya adakan projek ini untuk setelah berbincang dengan pengerusi Perkip untuk mengadakan tanaman cili ini sebagai satu projek rintis, tapi bukanlah berorientasikan profit. Sebenarnya kita lebih kepada tujuan untuk memberi pendidikan, memberi pengetahuan kepada keluarga polis bagaimana kaedah, cara-cara untuk menanam tanaman cili. Saya telah pun memberi seruan juga kepada KPD dan juga Ketua Polis Balai, sekiranya ada kawasan-kawasan lapang itu, boleh, ya, bolehlah mereka mengadakan tanaman cili yang seperti mana kita buat ini, bagi membantu komuniti ataupun polis setempat untuk mendapatkan hasilnya. Beliau berkata demikian selepas melancarkan tanaman 500 pokok cili di tapak semayan tanaman cili Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka hari ini.